Mana ya si Bitan? Lama banget ya. Halo kakek. Laos masih di sini? Iya, Laos lagi tungguin Bitan. Terus kata Bitan, katanya ya mau ke toilet tapi lama juga ya. Kalau Bitan ke toilet itu paling tidak setengah jam. Waduh. Nyanyi-nyanyi dulu, nari-nari. Oh begitu. Ya. Ngomong-ngomong, kakek bawa apa? Sepertinya mainan pasir nih. Oh iya, ini hadiah untuk Bitan. Oh. Karena Bitan sudah rajin belajar, nurut, rajin belajar bahasa Mandarin. Oh. Kakek beliin ini untuk dimainkan di pantai nanti. Wah, kakek sayang sekali ya sama Bitan. Bitan pasti senang deh. Oh iya nih, Bitan itu paling suka main ke pantai. Piknik di pantai, mainan pasir. Oh, pantesan ya. Pantesan kulit Bitan agak coklat. Tapi kan coklat manis. Yeah. Kalau begitu kakek mau taruh mainannya di kamar Bitan dulu ya. Oke, okay. Tapi kakek sebentar dulu. Laoshi mau ajarkan kakek bahasa Mandarin dari pantai. Kok lo setahu ya, kakek tadi sebenarnya mau tanya, tapi malu. Kakek gak usah malu-malu. Tak usah beritahu ya, bahasa Mandarin dari pantai adalah Hai Pien. Pantai, Hai Pien. Hei. Pantai, Hai Pien. Pantai, Hai Pien. Pantai, Hai Pien. Wah, sudah pada bisa sepertinya loh, Se. Iya nih. Kita ulang lagi ya. Pantai, Hai Pien. 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 Wah, teman-teman di rumah, hao pang ya kakek. Kita belajar sekali lagi bersama-sama. Pantai, Hai Pien. 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 谢谢老师，谢谢朋友。Sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. 不客气 Bitan. Laoshi juga senang sekali bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bitan dan juga teman-teman di rumah. Yeay, sampai jumpa lagi teman-teman. Cici. Bye-bye.